pakannya. Maaf tadi malam karena kurang cahaya dan sekarang banyak cahaya ilahi. Oke, kali ini saya sudah berada di lokasi. Nanti malam live DJ, jangan lupa ya. DJ Bianca. Mas, subnya berapa? Ini sampean hitung sendiri ya. Oke, itu kan. Kelihatan enggak? Oke, bisa dihitung sendiri dari bawah itu. 1 2 3 4 5 5. Jadi ini total 20. Tuh yang atas. Yang seperti ini ada 6 dah. Ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, dari sini kita review yang ini. Yang singgelan ini ada 3 sebelah sini. Oke, sudah seperti candi penataran ya. Tumpukannya sound. Mantap kan? Kan ngaleng-ngaleng ya. Nah, sama seperti yang utara tadi. Produkan RDW. Crown. Dokne lo. Oke, kita lihat di sini. Oh, ada dua ternyata power yang RDW. Oke. Dan ini crown. Crownnya ada 1 dari 4 di sana ada 2. Ini total ini. Dan ini terbaru ini ada apa ini namanya? RCF GX Audio Processor. Mantap. Rekannya biru di sana lo. Ini bagi pecinta sound system Blitar Raya, Malang Raya, seluruh Indonesia ya. Ini adalah Brewa Audio dari Togokan Sengat Blitar. Oke, subnya 1 2 3 4 5. Jadi 20 speaker 10 sub. Yang seperti ini ada 6. Jadi totalnya 16. Tambahan ini singlenya ada 6. 1, 2, 3 dan di sebelah sana ada juga 3. Gimana ngitungnya kalau singgelan saya nggak tahu. Sudah mandi mas? Seta. Oke, sudah mandi mas ya. JBL. Empat, 1 2 3 dan di sini 4. Oke, parletnya sudah tertata, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 parlet di belakang. Bimnya ditaruh di mana belum tahu. Oke. Kita lihat dari atas penampakannya. Wih, keren bung. Maaf, cahaya sangat terang. Semoga tidak hujan nanti malam ya. Oke, nanti malam jam 7 dimulai acaranya.
kalau live DJ-nya mungkin ya jam 8-9 lah antara itu. Entah datangnya molor apa enggak, yang penting acaranya sudah tertata rapi ya. Gak tahu kalau molor. Oke, siap ramaikan ya. Ini dia. Seperti candi penataran ini. Crown. Yang ini yang RTW. Kalau speakernya RCF semuanya ya. Ini blocknya gigabass. Ini juga gigabass. Nah mantap lah pokoknya. Nanti malam ya, jangan lupa live DJ Bianca dari Malang. Perform kemungkinan mulai jam 9. Gak tahu kalau telat. Panggungnya, nah lighting terbaru udah kayak diskotik ini nanti malam. Oke, siap. Oke, kembali lagi ke subnya. Mungkin belum bisa move on dengan tatanan seperti ini ya kan. Ya kan, tingginya pun sepanggung sapnya.
kalau nggak salah ini ya 2 meteran lah, tingginya 2 meteran kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu, antara 180 sampai 2 meter lah, hampir sekepala saya kok. Saya kan 174 ya, masih sisa segini. Kalau dilihat di sini nanti nggak kelihatan di sini ya kan, kelihatannya lipping saja, dan kemungkinan kalian juga nggak betah kalau di sini. Suaranya, sapnya kalian pasti gak kuat. Oke. Gimana? Mantapkan review saya. Jangan lupa subscribe ya, berlangganan gratis. Nah.